pengen menonton. Tapi masih PPKM ya, jadi sebagian emang masih kerja dari rumah ya. Kamu kerja di mana sih? Di Arista. Arista? Yang di simpangan itu ya? Bagian Kalisi. Masker tapi, bagian sarung tangan. Kok miring tuh kan bener? Basa. Miring. Emang kayak yang beliin ini miring. Mak Alisa senengnya miring-miring. Jangan deh emosi. Udah gua nonton sampai 4. Iya emosi episode 5-nya nih. Kayak orang heeh galau. Ketemu cewek tetap aja emang dasarnya bajingan. Diajak lihat kupu-kupu juga. Kan ngehe banget. Emosi gua. Kira apa dia apa tulus? Kan iya, dia sempat galau, datengin tempat yang dia awasi Nabi. Pernah ngerokok. Begitu ke kafe dia sempat kayak galau gitu. Ini untung cowok second line-nya tuh yang gak ganteng ya. Gue jadi gak bisa berpaling walaupun bajingan tutup aja sukanya sama dia. Tapi kata gue mah kurang deh. Kurang apa? Kurang ganteng daripada yang apa aktor yang lain-lainnya. Gak ganteng tapi ya cocok lah untuk karakter itu. Cocok untuk karakter itu. Ya Korea emang ada yang cowok banget kan, emang kayak dia tuh bentukan. Tapi kalau pengen lihat aktor yang cowok banget, nontonnya film Turki. Itu yang jadi si Sulaiman. Gile. Enggak, dulu aing mana kok bisa. Pas gue mana cong? Nyalain dong punya gue. Lu mau makeup di mana cong? Kurang itu. Iya enggak. Biar adem aja. Pasangin aja di kantongin. Enggak mau. Gue batu. Punya gue aja dinyalain. Buat hawa lain. Panas. Kamu liatin mana? Kamu. Gue belum kerja aja gue udah berat. Tanya Darwin, maknya mau dandanin apa enggak? Malah ngomongnya udah mau. Ya ini yang mau dipikir mana ya? Lu mah gabut aja lah, Sa. Yang penting kan lu udah dateng. Jadi kesalahan bukan pada Anda. Hai guys. Jadi dia lagi ngambil kue. Teh, geser kan? Ngapain gue harus geser? Bukan, Pak. Oh, bukan, Pak. Ngapain gue harus geser? Tidak estetik. Lu nyuruhnya gak estetik. Tes semangat. Udah bau dari pagi kayak gue semangat. Semangat kok. Kalian belum bangun, kita udah jalan. Kita kerja teteh tidur, kata mereka. Nonton drakor.
Biasanya boleh dirapiin nggak? Boleh. Mana cukurannya, Cong, ya? Di itu, tempat kuasnya. Nggak tajam, Cong. Cuman dulu. Mau kerja tapi gak mau ketinggalan lag teteh. Sweet banget cicamu. Mama kamu gimana? Saya lagi ngambil kue dulu. Astagfirullah, kamu gak bisa nyuruh orang apa? Gak tau. Sekarang mah ada Gojek. Bahaya itu juga. Kikil. Kikil. Kenapa warnanya begini ya? Apa karena baju gue hitam ya? Kayak bouncing ke muka lu gitu warnanya. Selalu kasih cucur Betawi tuh, Ustaz. Kasih cucur Betawi. Oh, itu cucur Betawi. Ya, bikin sendiri. Harfi, Ma. Harfi di mana? Biasanya kalau Betawi itu ngerti. Oh, kamari padahal lingkungannya lingkungan Betawi ya. Kadang disuhunkeun cai oge. Cuma seru ngeliat story-nya Khadijah Zahra hari kemarin, Nisa. Dia make up pagi di Malang, siang, sore di Bali. Hari ini make up di Madura. Hebat ya? Enggak, iya berani gitu ya? Iya. Dan aku bilang mah hebat aja, maksudnya dia waktunya itu loh. Iya. Antar pulau. Iya sih, antar, iya. Antar pulau. Dan pasti orang kaya semua sih yang bukunya. Bukan orang kaya, orang punya duit, orang mampu bayar. Orang kaya juga banyak, tapi kalau nggak berani ngeluarin duit.
Karena kan tiket pesawat segala macam ditanggung. Enggak, dia nggak pakai pesawat. Karena nggak ketemu jadwal pas. Jadi dia dari Malang ke Bali pakai mobil. Dari Bali nyebrang ke ini pakai kapal. Gue barusan sebelum berangkat tadi liat storynya, dia baru sampai hotel tuh 1 jam sebelum dia harus berangkat ke rumah yang hajat. Gila ya, dari jam 3 pagi kemarin. Betapa kesuksesan itu tidak diraih dengan mudah, guys. Kenapa lagi pengen aja alis duluan. Itu meja lu oranye tuh. Oba.
Buka butter kok jeruk kok. Sampai jam berapa? Cuma rapat dua. Jam 5 sih. Iya, di sini rapat tuh. Undangnya juga se-RT. Saya ikut sebenarnya. Tapi kita enggak ada touch up biasanya. Iya, enggak apa-apa. Jadi dijaga aja sampai rapatnya. Kok diem, Kak? Gue nanti joget-joget ya, say. Jadi kita sampai. Aduh, masakan guys. Ya, mana kalau udah leader kan? Biarin lah, lu gak usah pakai lu. Apa gue? Kan ini bajunya. Nah, gue but. Hah? Bajunya. Terudah leader. Ya, mana gue tahu. Ada itu gua ada biskuit nih. Kok kemarinnya? Ini gua beli regal. Buat pengganjal. Ini tadi kan. Soalnya enggak terlalu banget enggak kelihatan pakai softren. Iya enggak ada lagi soalnya baru beli kemarin. Emang pakai softren? Apa say, biar gaya. Senyum, tuh Lesa. Kakak senyum, Kak. Lesa. Masuk live sepanjang waktu. Lu pakai kerudung, rambut pas kelihatan. Lu gak pakai kerudung, Lesa. Pakai kerudung, tapi rambut masih rasa yang itu. Selai rambut pun jadi berat, jadi api. Iya. Ya, Kak, soalnya ini mau di make up, Kak, jadi susah kalau misalkan terlalu maju gini. Ntar bondinya gak merata. Maaf ya. Halo, pagi-pagi lu udah ceramain lo. Ada mama dede. Nih, ceramahin asisten saya, Mbak. Kalau dia mah mendingan pakai hijab, Mbak. Biar yang mempertanggungjawabkan yang membuatnya. Apaan sih lu pagi-pagi rusuh? Gak usah liat live gue, say. Go away. Dia pengen ceramah, gak ada ini. Gak ada lapak. Menasehati di ruang umum itu juga tidak baik, sayang. Kalau kamu mau menasehati, bisa DM. Menasehati di ruang umum itu sama dengan menghina. Itu yang pernah gue baca ya. Jadi dihujat kayaknya yang lain. Nonjena. Iya lucu deh. Kalau mau ngingetin orang itu ada adabnya juga sayang. Terus mana? Enggak, emang bukan disengaja. Iya. Emang harusnya begini. Maksudnya emang disengaja harusnya gini ya. Harusnya.
kalau nggak gitu kondinya nggak kena. Malah aslinya dia tadi gue datang aja nggak pakai hijab, say. Ini karena lagi di live aja gue pakai hijab. Oke. Apa ya? Kayak Aldi Taher kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Semua orang di akun semua artis di komen dijulitin. Ampun enggak. Lihat kita selanjutnya. Salim Mayatan di rap atau boleh di DM si tetehnya. Semangat teh Nia. Kan lagi gue masih semangat. Yang kayak gitu-gitu mah gue gilas. Gak ngaruh. Aku datang malah dia gak hijaban, say. Karena gue lagi live aja. Nanti before afternya masa gak pake hijab. Kayaknya pengadanya juga rock and roll kalau udah. Iya kan? Hari-harinya pakai hijab gak? Iya, itu mama, enggak. Wah, emang pake. Tapi yang penting kan harga highlighter. Malah beli ganti, Allah. Rambutnya. Iya, udah bosan, bisa. Bisa kalau ngewarnain di mana? Boleh. Kalau warna itu. Dia pakai hijau. Oh, kerjanya pakai hijau. Dia pakai hijau. Buat suami ya, menyenangkan suami, asik. Jadi pacarnya pacar ini ya. Pacar lima langkah. Oh, udah pacar. Enggak, deket galeri gue rumahnya. Sebelah mananya? Lurus. Oh, ya deket Atofik ya kalau Sari Lembah tuh ya? Sebelum belok iya, pom bensin. Oh iya benar. Yang ada shooting. Iya, tempat shooting. Di situ mah semua pakai shooting kali. Iya, itu rumahnya juga dipakai dia. Ya. Berarti sekarang enggak dipakai dong. Enggak sekarang. Karena COVID. Yang COVID ini. Soalnya lingkungannya yang reset. Oh. Sama di tempat tehnya juga kan itu dipakai shooting semua iya. Tuh. Rumah-rumah yang di PTN tuh. Cuman selama COVID ini nggak dikasih izin. Karena beberapa kali ada syuting pun kayak ya, itu yang oh Pak RT-nya habis di ini ya, sama warga. Padahal ada nggak ke mereka ya. Iya. Apalagi maksudnya di tempat kuma kan emang jauh-jauh rumahnya gede gitu kan. Cuma gede-gede sepi lah juga. Tapi tetap. Ditanyain mana di mana ya? Entar ke buru-buru. Udah, minum dulu dah. Ini belum pakai ini. Kukunya iya. Boleh dipakai ini. Bayar ya, Mbak? Bayar. Alisa tuh wanita bayaran. Ini Arita malah banyak kerjaan. Iya. Kalau woman dari kemarin. Karena dia oper terus ya kerjaan kali ya. Apalagi yang masker dulu. Kalau sekarang masih udah nggak terlalu. Emang apa aja di situ produksinya? Masker, pampers, sarung tangan. Itu dia tambah luas lagi. Oh gitu. Tapi nggak naik gajinya. Itu dong Pak bagian naik. Dia kan ngikutin GP aja kali Kak. Kalau masker suka dapat bonus. Kayak kemarin lebaran dapat dia. Kamu bagi apa? Kalau aku sarung tangan cuma 8 jam, masker 12 jam. Ih, makanya masih alhamdulillah. Kalau di masker mana yang kabur ya? Apa yang kabur? Dulu iya, enggak kuat. Iya. Kenapa emangnya? 12 jam. Dari pagi ketemu malam.
ngeduk-duk kan udah jalan terus kayak gitu masang tali gitu kan tak masang talinya dong iya. Oh gitu ini tuh dipasang manual kayak gini bukan steril gitu ya. Nah, tapi pakai masker ada masker ini tadinya satu gedung doang buat masker ini sekarang udah banyak baju makin dirujat aurat aurat enggak, aku tuh suka sebel sama orang yang kayak gitu maksudnya ya nggak apa-apa menasihati tapi kalau di ruang publik tuh kayak nggak etis gitu ya bisa aja gitu pengikah Nagita Slavina saya. Kamu namanya siapa tadi? Mbak Novi namanya guys. Namanya Novi. Lihat terus ada. Kipasnya udah dulu. Lari nonce.
yang depan yang pagar itu banyak apa ini? Rumah ini. Oh ya? Mungkin sama tim kali ya? Oh makanya tahunnya wedding. Dia tahunnya mahal, kan terus dia harganya juga tahunnya lihat. Ada promo. Iya, diskonnya udah di atas 50%. Oh iya. Kayak gue bilang udah gue bikin promo masih bilang harga gue mahal. Iya, itu udah murah banget. Harga diskon dulu ya kan. Biasanya kalau akad dini aja kita udah 8 juta baikin. Kalau sama udah 10 juta. Pas. Tapi kalau masih nawar-nawar udah pas cantik. Tadinya ambilnya yang 15. Ya enggak taunya kayak gini. Enggak boleh ya. Tapi ini ada tenda. Iya, itu sedikit doang buat menerima. Buat pasien kagak enak kagak dijadiin tenda. Belum selesai, say. Nanti semuanya dikoreksi, lihat aja. Jangan pada komen dulu. Ini lagi kerja, lagi baru mulai. Mana teh ini di Harja Mukti Sai deket ke rumah deket galeri dulu tuh waktu baru nikah ini ya sebelum beli rumah yang tempat itu sekarang di situ di rumah Cang Aa tau sama Aa yang deket SD ini kan Sukatani udah di depan yang pinggir jalan rumah yang dibeli Cang Aa Posami iya orang RW ya teh. Iya sekolahannya satu. Iya. Dulu rumahnya Imam. Buka rumahnya Imam. Dulu tehnya di situ tuh. Waktu baru nikah. Kan rumahnya di situ. Enggak, dulu waktu nikah masih ngontrak di situ di rumah apa bekas rumah kakeknya Cang Aa ya. Oh, situ. Cuman setahun kayaknya di situ ada, terus pindah ke Kemang Residen ini waktu baru di rumah, waktu baru nikah. Iya. Kan tak punya uang dulu. Rentis dulu masih tinggal di sana
foto bareng sama fotografernya dong, Teh. Siapa fotografernya? Yati, tuang foto kan gak ada? Apa? Tuang fotonya lu kagak itu? Belum, udah. Udah ini. Masih lama, acaranya jam 9. Jam 9. Mm-hmm. Baru setengah 7. Mm-hmm. Ini masih mending boleh ya? Ada tempat yang bener-bener gak boleh sama sekali, akad aja kudu di KUA. Sedih banget ya, Teh. Iya. Tapi minggu kemarin acaraku kan hampir semuanya reschedule ya. Gak ada yang jadi lah, ibaratnya semuanya mundur ke Oktober, November gitu. Minggu kemarin kita acaranya sampai gak berani story aku. Wah, aneh. Ada dangdutan segala, aku live aja kan kedengeran tuh. Pada ini ya? Pada komen. Komen. Takut didatengin. Gue gak berani story. Gak berani mention, gak berani story. Takutnya ntar orang kena masalah kan? Aku juga udah kelar langsung cabut dari lokasi. Takut. Soalnya aku minggu kemarin tuh di Nia Wedding tuh 3 orang yang meninggal karena COVID. Jadi bapaknya tim aku satu, mamanya satu, sama satu tim aku. Jadi gimana mau nggak percaya gitu kan? Emang udah emang ada gitu. Makanya bingung sama yang santai banget gitu. Di sini boleh, cuman katanya harus dikasih jeda waktu. Jadi 30 orang jam segini. Ya daripada ribet ngaturnya, ya udahlah jadi se-RT doang aja. Oh. Yang dekat-dekat sini kanan kiri doang. Cuma ngasih biar tahu gitu ya. Iya. Katanya. Tadinya kan udah mau ngundang Teh. Cuman masa nggak mudah-mudah pisan iya. Gitu ya. Makanya datang ke galeri lagi. Reschedule juga ganti paket. Oh gitu. Iya hampir semuanya kayak gitu. Iya. Makanya saya mikir boleh nggak ya, boleh kali ya. Ganti iniannya. Pakai facial aja. Facial.
Pakai masker sayang. Sayang udah dandan cakep-cakep ya? Glitternya pakai ingulat say. Pakai ingulat nomor 115 ya. Sama-sama say.
Selamat pagi Teh Nia, pagi. Nih bulu mata keduanya Teh Nia pakai. Ini dua-duanya pakai bulu mata hits ya. Jadi yang pertama pakai H101. Terus ini juga benar ya? Bukan, sorry. HNP01 yang pertama. Ini yang kedua. Ini tinggal di situ. Baik ya.
Mata bawahnya tadi pakai HBP 12 ya. Lagi dipotong-potong ya guys. Thank you.
tapi ini yang alis ini dorong. Kenapa gerangan? Ibu,